Astaga, nggak ada titik koma, nggak ada tanda tanya, nggak ada tanda seru. Dia seperti orang yang memang lagi shock banget. Kata ini kok jadi jamet? Sama aku Teni Amelia Putri di Teni TAP TV. Apa kabar kalian semuanya hari ini cuy? Dan kali ini ya berbeda dari biasanya. Biasanya aku cerita-cerita serem-serem gitu kan. Kali ini aku mau ngeprank nih. Tapi yang biasanya kalau kita ngeprank tuh ngeprank satu orang kan. Nah ini aku sengaja ngeprank di sosmed aku. Jadi ngeprankin kalian-kalian yang biasanya support aku. Kalau misalnya aku ada tato, punya tato, apa sih reaksi kalian gitu loh. Aku cuma pengen tahu. Jadi malam tadi tuh aku udah sengaja pakai tato-tatoan nih cuy tuh. Nah, tapi separohnya udah ngelupas nih pas aku mandi tuh. Tapi ternyata nggak semudah itu ya ngelupasinnya. Nah, jadi waktu aku pakai, sebenarnya aku nggak kepikiran buat ngeprank kalian. Nah, cuman pas aku lihat kayak hasilnya keren juga gitu kan. Kalau aku upload foto kayak gini, apa sih reaksi kalian emang ya? Kalau di Indonesia kan ada yang menganggap tato itu seni, dan masih ada juga yang menganggap tato itu aduh jangan deh pakai tato gitu kan. Nah jadi kita liatin ya reaksi-reaksi kalian, apakah kalian tuh perhatian sama aku atau kesayang sama aku. Jadi aku udah upload video sama foto, jadi video aku joget-joget di TikTok. Kita liatin komen-komennya dan juga foto kita bacain satu-satu ya cuy. Jadi aku udah upload nih cuy 1 jam yang lalu. Jadi kita lihat komentar-komentarnya ya. Tapi di sini belum terlalu banyak ya. Mungkin banyak yang belum bangun ya pagi-pagi kayak gini. Masih 70-an komentar. Lumayan ya 70-an komentar ya di sini. Tapi cuy ada satu hal cuy. Kan aku niatnya tuh pengen ngeprengin kalian nih. Malah saudara aku ada yang keprank. Jadi dia langsung kirim foto aku, foto yang ada di Instagram aku ke WhatsApp. Nah terus dia bilang kayak gini, kalau lagi sukses dan naik-naiknya jangan terlena ya sayang. Tanda senyum kayak gini. Terus tatonya permanen ya. Oh my god, aku jadi shock ya. Aduh, dari tadi aku belum bacain komen nih. Ini udah ada yang komen di WhatsApp nih. Nih lagi kelupas, aku bilang, "Ye, berhasil ngeprank." Padahal aku tuh udah spot jantung juga nih. Aku yang ngeprank. Terus aku tuh takut tahu kalau misalnya orang-orang tuh udah panik duluan. Aduh, harusnya jangan ngeprank ya kalau penakut ya. Kita baca komentar di foto ya. Dari Alvira Dianti gitu. Gue salfok sama tatonya. Tanda sedih. Iya, kata Raisa. Oh, cucu yang aku, jangan sedih dong. Oke, mari kita baca lagi cu. Tatonya kakak, kata Lutfi. Menangis dia cu. Itu tato asli apa palsu kakak? Ada yang curiga nih cu ya, ternyata ya. Dari banyak peserta prank, ada yang curiga nih. Tatonya mantul kakak. Nah, si Dayah ini, dia tahu nggak ya? Kira-kira, jangan-jangan dia tahu kalau ini adalah tato. Wah, si Novi, tato stick katanya. Tato sticker, aduh, tahu nih si Novi nih. Baiklah, tapi masih banyak yang percaya nih, cu. Kok ternyata Kak Teni pakai tato? Jangan pakai tato, menangis. Aziza, maafkan aku ngeprank kamu. Di sini pada komen kok bertato, emang kenapa sih? Terserah Kak Teni lah, mau gimana? Dah, diem. Tato nggak menggambarkan pribadi yang buruk ataupun baik, aduh. Jujur aku sendiri sih gak berani untuk bertato cuy ya, karena ya begitu sakit ya kayaknya, karena belum pernah coba. Gak mungkin itu tato asli, kata Delisa. Oh Delisa, jangan bongkar-bongkar ya, lagi ngeprank ini ya. Kata ini tatoan, tanda tanya sambil menangis. Nafe Zalia, maaf ya, menangis. Aduh padahal sedih nih cu. Aduh berarti kalian tuh perhatian sama aku. Oh my god, kayak ada yang gak beres, kata John. Baru tahu gue, kata ini bertato. Oh my god, baru tahu. Masa sih, kemana aja selama ini? Kan emang gak ada tatonya. Baiklah, pasti prank YouTube. Oh, Lili, tidak boleh itu membongkar rahasia saya, Lili. Tato pura-pura lah, bisa aja dibohongi, katanya. Aku tidak bisa dibohongi, kata Aulia. Lo gak bisa apa, cuy? Kayak bikin gue seneng dulu gitu.
pura-puranya prank gue tuh berhasil gitu, tapi separoh seneng, separoh sedih, separoh lagi nih tahu nih kayaknya. Teh nggak boleh, tatonya mengkilap banget kak, tanda sini. Kok bertato katanya? Temporary tato, soalnya nggak mungkin kata ini cantik itu bertato guys. Kata ini cantik, makasih call me Keisha. Cool girl, dialah premanku, awas kalian macem-macem katanya. Oh my god, aku jadi preman. No, orang yang kusukai sekarang menjadi haram. Just sekarang waktunya kita melihat komentar-komentar yang ada di TikTok ya. TikTok udah 17.000 nih yang nonton. Udah 20.000 yang nonton sekarang. Nah, tapi yang komen udah 161 komentar ya. Ini baru 1 jam yang lalu. Dan mari kita baca. Dan komentar pertama ini dari Clarissa, temanku. Wak, mantep betul tato. Katanya tanda seru banyak-banyak, tanda ketawa. Sambil kayak gini, strong gitu kan. Nih, udah ngelupas, Ca. Nah, tapi kayaknya Caca ini tahu ya bahwa aku kayaknya lagi mengadi-ngadi lah ya, lagi ngeprank. Panggil aja gue Sisil. Nah, dia komen kayak gini. Kak, itu tato apa bukan sih? Tanda kepo gitu. Terus ada dari Momol Dev, katanya gini. Sayang banget naro tatonya di situ. Jadi kelihatan enggak ada anggun-anggunnya. Maaf, Cu. Aku ngeprank. Kata ini pakai tato tanda melotot gitu ya. 8 Februari ultah. Aduh, ya pada ultah-ultah ya. Sekarang nama-nama orang di TikTok pada ultah-ultah. Cantik banget, tanda sedih tapi aduh, ya ampun, Cu, sayang aku kalian itu begitu menyayangi aku. Thank you, Okti. Kakak kok tatoan? Gak pakai tanda-tanda apa-apa gitu. Si Naya langsung, kakak kok tatoan? Nah, terus ada lagi nih cu yang ngedukung nih ya. Mensupport apapun keputusanku ya. Always support nih gitu. Si Ibnu, gaul banget kak Teni. Lop, senyum lebar dia ya. Iya, dibales sama 16 September. Baiklah, hari ini gue ulta mau ucapin. Tolong, ayo lagi ngeprank. Baiklah, nanti diucapin ya cuy. Selamat ulang tahun buat Feli. Baiklah. Kak, gak takut sama Allah. Marah sama kakak-kakak kan Islam, ya Allah. Kalau udah menyebut nama Allah di komentar, itu berarti dunia sudah tidak baik-baik saja nih cu. Ya. Kata ini pakai tato, aku baru tahu, kata fans Tenny. Nickname-nya fans Tenny, tapi baru tahu kata ininya pakai tato. Gimana sih? Emang baru malam tadi cuma sang sendiri ini. Beli 12.000. Nanti aku kasih tutorial ya di belakang ya. Tutorial pertama kali pakai tato-tatoan cek. Aku beli tato-tatoan kayak gini 12.000 doang. Siapin air dan katanya bisa nempel di badan, kira-kira aku bakalan berhasil enggak ya? Nah, tapi ini tuh langsung hilang cuma sehari doang. Oke, udah aku kasih airnya dan iya, mari kita lepaskan dan bagus nih buat ngeprank nih. Keren juga ya, Ci. Tatoan kah Maimuna? Nickname-nya kata ini paling cantik, no debat. Oke, baiklah. Astaga. Abizarali Muhammad katanya. Astaga. Enggak ada titik koma, enggak ada tanda tanya, enggak ada tanda seru. Dia seperti orang yang memang lagi shock banget. Astaga, naga. Baiklah. Kak, itu tatonya bisa dihapus enggak? Jangan pakai tato dong, Kak. Tanda menangis sambil love-nya terbelah-belah dari rambutnya Kak Teni. Hai rambutnya Kak Teni, kamu kemana aja? Kak Teni, kenapa kakak pakai tato, Kak? Aku gak suka liat kakak pakai tato. Kalau kakak bisa hapus, hapus, Kak. Lagi tubuh kakak bersih, gak ada tato sama sekali. Aku baru lihat. Kak, tato, please jangan tato. Kalau bisa hapus, hapus, Kak, please. Tanda menangis. Teni kok pakai tato sih? Atau ini bukan Kak Teni? Oh my god. Tidak percaya. Buat anting-anting hidung ya. Mana lagi tadi? Cuman di ini doang cuy, enggak ada lubang juga ya. Cuman gaya-gayaan doang. Nah, terus ini dari Regina katanya gini. Emang ya good looking selalu dibela. Ya. Thank you Regina. Amin.
salfok sama hidung. Tolong ya, lagi ngeprank tato, bukan hidung, tapi salfok sama hidung. Baiklah, nggak apa-apa. Kak, itu tato kah di tangan? Males ah, sekarang katanya tatoan katanya. Kata Akela Ramadhani. Akela, jangan tinggalkan aku. Kok perutku bunyi ya? Si Rahel. Kata ini lagi ngeprank nih guys, katanya. Aduh, Rahel ya. Rahel, untung kamu tidak jadi top komen. Kalau kamu top komen, banyak yang menyadari hal itu gitu loh cu. Jangan. Ini pakai strategi ngepranknya. Udah ditempel nih, susah ngelepasinnya. Di sini banyak yang membawa agama nih cu, udah dinasehatin sedemikian rupa. Kakak mau jadi bad girl ya? Kata pelangi-pelangi nih. Kok cewek pakai tindik sama tato sih? Katanya. Benar-benar kecewa banget Kak, istighfar. Kata Latisha Mudifah, katanya istighfar Kak. Katanya punya tato. Kakak, katanya kok jadi jamet. Jahara, ih kok jamet sih. Dan thank you banget buat kalian yang udah perhatian sama aku. Hari ini aku merasa disayangi dan dicintai. Maaf aku ngeprank.